biar gede dulu. Lagi lo pirang-pirang wet ya. Gitu loh gila. Oh, bumbu ya teman-teman. Kita ulek dulu bumbunya. Tuh, ulek paket aku. Ini segar. Gawe payek nganu apa? Apa bayam? Oh, bayam. Kayak rek bapak, engko tak tekek jare teng omah. Heh, rek bapak. Kang Tony ning omah. Oh wes. Aku ndak kok sampe. Mbokmu jeneng kono. Mbokmu jeneng kono. Sopo? Mbokmu. Jreng-jreng. Biar kemremes ya, biar sampai garing. Nih ya teman-teman, sangatlah wow, menggoda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Yuk teman-teman, ini sudah rampungan siang-siang. Arep turu-turu, ora iso turu awan-awan. Biasanya ya kadang iso kadang ora ya. Tapi iki tadi tuh habis bersih-bersih di depan ya. Dan saya menemukan tanaman yang sangat subur. Nah, ini mau saya manfaatkan ya teman-teman. Saya bikin makanan dan juga bermanfaat nggo lawuh, nggo cemilan yo. Jadi saya itu harus ada setiap saat tuh ada cemilan. Wis iki pokoke awake mulai gembrot meneh, teman-teman. Nah, di sini saya mau manen bayam jumbo, teman-teman. Kita lihat ya. Nah, di sana kakung di dalam rumah lagi mendengarkan wayang kulit. Nah, nanti tak bikin cemilan. Saya mau bikin payek bayam, teman-teman. Ini saya masuk ke selokan depan rumah neng siring ya. Mbah neng ngarani apa iki? Bahasa Jawa nih. Siring, neng siring. Tak deketin. Yuna. Aja panas-panasan, Dok. Yun. Peda-pedahan wae awake sik ora penak barang. Ini teman-teman, Masya Allah. Bayam iki ligur-ligur ge wenum ya. Iki arep tak pilih sing gede-gede, kok tak ombah resik soalnya iki kena debu ya. Nah, Masya Allah. Kian saemblak engko dadi payek yang super lebar. Sak cemplungan sak sitok ya, sak lembar ya. Iki sik enom ya. Soalnya saya enggak jarang melihat di sini tuh ada bayam sak gede nih ki ora tek gatek ning ngono. Sudah kayak ngopo kayak nangis ya tutulana nangis. Ini biar gede dulu soalnya banyak teman-teman, nggak cuma satu batang aja. Lagi lo pirang-pirang wet nih. Nih teman-teman. Tapi entah ada tepung enggak ya. Nanti kalau enggak ada cari di warung. Mau moro-moro nyut ngono pengen gawe. Gitu loh gini. Ombo-ombo ya teman-teman. Tinggi panguler iki. Singan bolong-bolong. Wis sing bolong enggak usah. Soalnya masih banyak yang bagus. Nah, iki bagian iki bolong iki diketoki wae. Marai nular iki. Nah, di situ juga masih banyak ya. Yuk kita penuhin sekalian. Di samping-samping bunga-bunga jatuh jatuh teman-teman ya. Di samping bunga-bunga ini ada cabai keriting ora tau diobat ini. Tapi ini subur tenan ya. Masya Allah. Nah, kayak ini kan ya. Ini dipegang kok
Bayam manu lho, bayam jumbo, bayam super. Ada kan bayam yang biasa itu. Masya Allah. Sip. Sengaja tadi itu tidak saya bersihkan ya, karena kalau musim terang kayak gini tuh langka ada tanaman yang subur kayak gini, makanya tak biarin. Nah, ini air pening kalenan kan enggak apa spiteng ya, cuman siring-siring kalau air hujan itu biar enggak kemana-mana kan lewatnya lewat siring ini. Nah ini enggak ada hujan, jadi cuman kena debu aja, kita cuci. Oke, lanjut ke dapur, ini kita bikin kayaknya. Oke, yuk kita bersihkan dulu, cuci-cuci dengan air biar debunya hilang. Kita cuci bolak-balik gitu ya. Nah ini sebagian dulu aja yang saya cuci, nanti kalau tepungnya cukup, ada sih sedikit cuman nggak mengeluarkan panasnya bantra ya. Tak cukupi tepungnya ya, bikin tiriskan dulu. Sudah bersih ya. Mari kita bikin bumbunya. Nah teman-teman, ini ada tepung berasnya sekitar 2 oz kurang ya ini. 200 gram udah tak pakai kemarin untuk goreng apa kayak greh, tak ngupir terus ya. Terus campuri tepung tapioka, telur. Nah ini bumbunya bawang putih sama 1 buah kemiri, garam dan micin. Sedikit saja. Karena ini bikinnya dadaan, nggak perlu dikasih santan-santan yo. Biasanya aku nek meyek-meyek kayak santan tuh tambah gurih teman-teman. Jadi nggak ada santan-santanan. Kita ulek dulu bumbunya. Oh iya, ada yang lupa, tumbar. Dan gurih yo. Kaget aku. Nggak meyek-meyek nganu. Apa? Apa bayam? Oh bayam. Kek, dari bapak, engko tak tekan jare teng ngomah. Heh, dari bapak. Kang, oh, Toni ning omah. Aku sing sumelak. Iya, kayane iya padha. Iya segere jare. Apa? Tak cicip nang ngomah. Halo, Ki. Gur dicicip tok. Ya mbok mangan. Lah kuwi kowe jek terterok kae. Heeh. Idul. Engko sari. Matur nuwun. Kebiak gerak. Mbokmu ijen ning kono. Heh? Mbokmu ijen ning kono. Sopo? Mbokmu. Ah, aduh gone lho. Murah kur 7,5 kok. Tapi legi jare. Turung kilo. Wes lanjut gawe anganan. Telat panganan. Pemilan opo wae. Yo sing buah, yo sing petikan. Nek kakung senengane singkong goreng, kayak mau nganti golek ngono. Singkong ning gone dulurku kono cedake kakung kono. Jaluk singkong. Pas nyebut sih kayak gini. Emang tetap gorengnya ya. Yang penting ya mel-mel sing sehat ngono ya. Sing tanpa pengawet. Nah, sambil manasin minyak, kita bikin adonan ya. Mudah-mudahan aja ini adonannya dikini akeh sih bisa digoreng kabeh. Singkong tak ubah ya. Tambahkan juga tepung tapioka. Telur. Es itu blek-blek ya. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Hebat. Ini pakai tangan aja, ini sudah cuci tangan bersih yo.
Kayane iki sak jeguran tenan. Boleh sing cilik. Kipas ilir balik jreng-jreng biar kemremes ya, biar sampai garing. Roeng bang. Nah teman-teman, ini gorengnya belum selesai ya, karena saya sangat lapar. Saya mau makan dulu untuk lauk. Ini tepungnya masih segini, nanti saya lanjutkan kalau saya sudah makan. Keluen, gue lauk. Ini ada tonjokan juga ya, tadi Mbak Nung nganterin mitung dinone Yayu Gunawan. Tadi saya nggak tahu, jadi nggak ikut rewang ya teman-teman. Rumahnya kan ya aduh juga. Nanti insya Allah lain waktu. Nah ini saya mau makan dulu menu saya tadi. Ini ya. Yo. Nih ya teman-teman, sangatlah wow, menggoda sekali. Ini sangatlah kemremes. Dan ada yang inde-inde, silahkan mencoba. Lah mbok dadah. Warek. Wes, jadi ini kue apa berjalan? Aku harap maam di sini ya. Tak kau nih ngarep kakung buh turu apa urung ya? Kamu bermakmu mau? Iki dong. Iki indahnya ya emak orang sini. Ya, orang di dur anu ya. Oh, orang di asam urat kok sampai no. Sampai no asam uratnya normal. Mosok yang ini mari gula ya urat loh. Teman-teman monggo. Baik. Baik bayam sak emblak, sak idir. Oh iya, kita tes kekriukannya ya, ora genah ya. Nganu. Rondi mikrofon. Deketin. Ternyata kok. Enak. Airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemromet. Nah, rasanya kayak rumput laut. Wes duwe panganan. Hamadu tahu bulannya digoreng dadakan 500 liter. Ada potongnya juga loh. Ini juga digoreng dadakan gratisan. Guna. Ini mami kek sehat. Kayulan. Mantap. Kecil dulu nanti enggak doyan. Tahu bulannya digoreng dadakan. Kita dikira-kira. Ada potongnya juga loh. Yuna, coba kau kemam jajan sembarangan yun. Tikwato. Yuwe mam kuwe. Sama elo kerap kayak tangan. Enak loh. Selagi hamatnya tahu bulannya digoreng dadakan. Aku ini gak ada asam urat, terus aku dimakain. Wong asam urat yang normal loh. Deketin. Ngafar. Kolat. Hak goreng kita habiskan kong. Tak goreng ini ya. Teman ini sudah rampung goreng bayame. Jadi hampir satu toples ya. Tadi enggak tak goreng semua, yang belum saya cuci tadi untuk besok lagi lah. Ini tepungnya habis, tapi udah banyak ya. Lumayan ya teman-teman.
hasil dari siringan kalenan air dalan banyu kok enek tukulan sesubur itu, jadi makanan enak. Wes tanaman liar tanpa beli. Dan sama sekali saya tidak nanam di depan itu ya, tukulan tok. Wes ya teman-teman, alhamdulillah selalu bersyukur, sing penting ada kreatif gawe pepanganan do nyenengke keluarga, podo seneng. Ternyata enak juga. Wes ya teman-teman, ini saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.